Kalian para pelajar, pengurus pelajar yang komisioner, dan juga yang baru saja dilantik yang saya cintai, kemudian seluruh pelajar baik perwakilan dari sekolah dasar atau ibtidai. Maupun sekolah menengah, kemudian juga dari seluruh perwakilan koordinator, majelis guru, dan para guru, kepala sekolah, dan tim atau eksponen LKM yang hadir. Alhamdulillah, pada hari ini. Kita menyaksikan perlantikan dan mendemisionerkan pengurus Organisasi Pelajar Ma'at az yang demisioner adalah periode ke-19, kemudian yang dilantik baru saja adalah periode ke-20. Hadirin sekalian, organisasi pelajar memang seperti satu kegiatan yang biasa. Seperti hakikatnya, organisasi pelajar itu adalah latihan singkat namun padat untuk menampakkan kemampuan. Memimpin dari orang per orang, dari presiden, wakil presiden, dan para menterinya pada saat memegang jabatan itu, yang kemudian nanti pengalaman yang didapat dari keorganisasian ini akan melekat terbawa sampai kapanpun. Mengapa? Karena pelatihan dasar. Pelatihan dasar di tingkat menengah itu sangat menentukan untuk tampil ke depan hidup bermasyarakat yang lebih besar, lebih luas, dan lebih bercorak ragam yang ada. Nah dengan adanya organisasi pelajar yang seperti ini yang kita lakukan dengan tertib ini, diawali dari pemilihan. Sejak dini sejak awal berdiri organisasi pelajar, saya mengajarkan atau mendidik atau membiasakan tampil secara demokratis. Demokrasi demokratis itu adalah tampil komitmen terhadap kerakyatan. Jadi rakyat yang ada di Ma'had Az-Zaitun ini adalah pelajar dan guru. Kemudian demokratisnya adalah pelajar dipilih oleh pelajar. Awal mula pelajar yang diberi hak itu pelajar menengah. Kemudian berkembang kepada SD, diberi wewenang atau diberi kesempatan untuk menampilkan suaranya karena pelajar juga karena nanti yang di manage oleh organisasi pelajar ini sampai tingkat SD diberi kesempatan di SD kelas 5 dan 6 kemudian berkembang dari kelas 4, 5, dan 6. Kemudian di Prode 20 ini dikembangkan semua pelajar yang sudah bisa membaca dan menulis. Maknanya kalau kelas 1 belum bisa membaca dan menulis, itu kelemahan daripada manajemen pembelajaran di ibtidaiyah. Jadi ke depan semua itu sudah bisa membaca dan menulis. Artinya seluruh pelajar Ma'at Azaitun az tidak dibatasi umur. Yang penting pelajar Ma'at al-zaitun boleh memberikan suaranya untuk menampilkan apa namanya progresivitas apa namanya demokrasi di kampus kita ini. Yang progresif, demokrasi yang progresif. Anak-anakku sekalian, pembelajaran seperti ini akan diingat sepanjang masa. Karenanya, yang lama, yang demisioner, dan yang baru, yang baru diangkat, ini jadikan semua ini pengalaman. Pengalaman yang kelak akan memberikan sensitivitas kepada kita dalam bergerak di masyarakat. Kemudian kita buhul, kita himpun semua itu sehingga tertanam menjadi satu ilmu pengetahuan yang kita aplikasikan dalam hidup. Itu pengalaman berorganisasi. Organisasi itu adalah mengorganikan seluruh yang ada di dalam diri daripada tubuh organisasi itu. Maka bahasa Melayu bukan organisasi tapi pertubuhan. Jadi mata bagaimana bergerak mata, jadi tangan bagaimana bergerak tangan, jadi kaki bagaimana bergerak kaki. Jadi pimpinan yang meminit adalah otak daripada segala gerakan. Ini menyatu dalam satu gerakan. Jadi, kalau ada organisasi yang departemennya itu saling bertentangan, ini namanya manajernya yang otak kanan dan otak kirinya tidak terpadu, sehingga antara departemen keuangan dengan departemen pendidikan tidak bisa menyatu untuk menjalankan program yang telah digariskan. Ini organisasi. Dan organisasi itu punya tujuan. Kalau tujuan organisasi pelajar yang masanya hanya 10 bulan. 10 bulan itu pun tidak penuh. Bagaimana 10 bulan? Masa pembelajaran satu tahun hanya 10 bulan. Dua bulan rehat di rumah. Nah, 10 bulan kalau kali 30 hanya 300 hari. Nah, ini bagaimana memanage satu gerakan yang punya tujuan, organisasi yang punya tujuan, temponya hanya 300 hari. 300 hari itu masih harus diambil masa pembelajaran, masa belajar di kelas. Kemudian diambil lagi masa istirahat. Jadi satu jam hanya punya empat satu hari hanya punya empat jam untuk memanage organisasi. Empat jam kali tiga ratus. Berarti 1200 jam. Maka hitunglah gerakan atau apa namanya program ini jam per jam. Bukan day per day. Tapi jam per jam. Nah, jadi kita bisa mengevaluasi jam ini, jam ini, jam ini. Maka Buat jam, berapa jam dalam satu tahun kerja itu ditulis jam ke satu. Hari ini tanggal sekian, jam kedua, dan terus seperti kurikulum yang dijalankan di kelas. Dengan begitu, maka sebesar apapun dan sebanyak apapun program itu bisa dijalankan. Yang memanage semua ini adalah presiden dan wakil presiden. Presiden, wakil presiden harus punya kerjasama yang jelas. Pada waktu pemilihan itu, satu paket atau bagaimana, satu-satu berarti presiden punya kewajiban, kemudian wakil presiden punya kewajiban. Jadi tidak ada wakil presiden itu menjadi ban serep, tapi menjadi ban kiri-kanan. Kalau ban kiri kempes, yang kanan nggak bisa jalan. Jangan seperti yang berjalan, hanya sebagai ban serep. Roda dua, tapi yang jadi presiden itu roda depan, roda belakang, nah, terus ban serep. Nah, kita jangan begitu. Karena terpilih secara langsung, presiden terpilih langsung, wakil presiden terpilih langsung, dua-duanya harus seiring sejalan. Ban belakang jangan mendahului ban depan, nanti roboh. Dan seterusnya. Kemudian yang namanya departemen-departemen yang dipimpin oleh menteri, itu pun antara pimpinan departemen dan wakil-wakilnya seperti halnya presiden dan wakil presiden kerja bersama bukan kerja sama kerja bersama kalau kerja bersama itu tidak mungkin terjadi saling jegal menjegal karena kerja bersama kalau kerja sama mungkin yang satu agak sedikit malas yang satu rajin kenapa kerja sama kalau kerja bersama semuanya rajin Nah ini jadikan satu pedoman sehingga ke depan kalau kita sudah masuk ke lingkaran besar organisasi kita mampu mengadakan atau memanage organisasi besar itu. Kalau boleh saya sampaikan pengalaman. Saya sejak SD sudah punya pengalaman memanage apa SD begitu bisa berbahasa Indonesia membuat klub klub apa klub sepak bola mempraktekkan bahasa Indonesia kemudian dinamakan klub itu TBTO T-nya tiada ini bahasa Indonesia yang asli. Tiada, bukan tidak ada ya. Tiada. B-nya bola, T satu lagi tendang, O-nya orang. Nah, kita tidak mengenal filosofinya, mengenal bahasa karena baru bisa bahasa Indonesia. Zaman dahulu tahun 50-an, pelajaran bahasa Indonesia diajarkan di kelas 3 SD. Dulu tidak ada sekolah dasar, sekolah rakyat. Jadi masih apa namanya? kerakyatan gitu. Jadi sekolah dasar itu sekolah rakyat. Itu memimpin eh uh, memanage klub. Klub itu kalau mainnya punya punya anggota 14, 14 main bersama. memimpin klub tapi tidak mengenal sistem olahraga sepak bola. Klubnya 14 main bersama. Wasitnya dulu tidak pernah diajari jadi wasit bagaimana? Pakai sutan saja. Set antara klub ini dan klub itu set umpamanya klub A menang dia yang jadi wasit. Kalau klub A itu berat sebelah, ini boleh protes tidak bisa umpamanya makul menurut yang P ini tidak ya tidak itu zaman dulu namun tidak pernah ada berantem nah, itu sisi sisi keberuntungannya itu tidak berantem yang penting yang sana 15 sini 14 pun tidak apa apa yang tidak boleh main bersama adalah yang lebih besar maka dicari yang besar besar semua yang kecil kecil semua itu zaman tahun 50-an, saya punya pengalaman seperti itu. Begitu masuk sekolah yang tingkat menengah, itu juga pengalaman berkali-kali, karena saya sering tidak pulang dalam waktu libur. Dan waktu libur itu ada organisasi khusus, namanya Panitia. Kalau Ramadan, Panitia bulan puasa. Masuk ke sawal, panitia bulan sawal, dan seterusnya, itu memberi kesempatan kepada kita untuk berpikir dan untuk menyerap. Menjadi kalau anak-anakku sekarang itu menteri, menteri pengajaran, pendidikan, dan pengajaran, kita terapkan semua yang ada di benak ini, kita tuangkan dan lewat kerja, kita jalankan, kita tidak. Bergantung pada guru, guru menegur ini program begitu dulu kami, nah, sehingga pengalaman itulah yang kemudian terpatri di dalam kehidupan keseharian sampai dengan hari ini. Itu pentingnya berorganisasi, kemudian anak-anakku sekalian manfaatkan semua kesempatan yang hanya 300 hari satu harinya kurang lebih 4 jam atau 5 jam jadikan semua itu program kerja jam pertama sampai jam kalau kita ambil 5 jam sehari tentukan nanti dalam musyawarah jam 1 ke 1 sampai jam 1500 itu gampang mengevaluasinya Kemudian evaluasi itu jangan harus satu pekan. Satu pekan kalau bisa tujuh hari mengevaluasi. Hari ini lima jam kerja, ujungnya dievaluasi apa yang sudah berjalan, apa yang belum berjalan. Itu cara mengevaluasi. Baru nanti pekan, itu bulan, baru itu tahun. Kemudian hidup di dalam masyarakat pendidikan seperti kita ini. Masyarakat pendidikan kita tidak di siang hari saja, tapi malam hari pun kita ada dalam masyarakat pendidikan karena kita menganut sistem boarding school berasrama. Berasrama ini sangat menguntungkan bagi kita untuk apa namanya mengimplementasikan program siang dan malam. Ada program siang dan malam. Itu menguntungkan kita. Kemudian ada tugas pendisiplinan. Di samping asrama, mutabir asrama dan kepengurusan asrama, ada pelajar ikut membantu Menegakkan disiplin. Yang sering terjadi di lingkungan kehidupan berasrama ini, pengurus tampil seakan-akan pokol jamiah, uber alis, di atas segala-galanya. Nah ini tidak boleh. Tidak boleh menampakkan uber alis, pokol jamiah, di atas segala-galanya tidak boleh begitu, tidak harus begitu, karena demokrasi kita tadi kerakyatannya. Jadi, bimbinglah semua itu, anak-anakku yang jadi pengurus, penegak disiplin, dan stafnya nanti membimbing, di samping membimbing kawan-kawan, membimbing diri sendiri untuk bertindak secara adil dalam kemanusiaan kemanusiaannya diasah. Jangan sampai ada tindakan-tindakan yang ngikut-ngikut tentara. Ngikut-ngikut polisi. Apa itu siri-ciri tentara? Gampang ngaplok. Gampang nempeleng. itu tentara. Merasa dilawan, tempeleng. Melawan petugas, dan begitu tanyanya, polisi juga begitu. Kita ditanya, mata kita berbelalak sedikit melawan petugas. Jangan itu ditiru, kita mendidik kemanusiaan yang adil dan beradab, kawan senior mendidik, junior atau mendidik sesamanya, mendidik diri sendiri. Jangan ditiru militer maupun polisi yang selalu mengedepankan saya berkuasa. kok saya menyontohkan begitu iya karena memang di dalam kampus ini suka ada begitu suka ada oh itu ditanya nggak ngaku ceplok hendak nah, boleh kalau itu terjadi hari itu juga angkat kaki angkat koper tinggalkan kampus ini karena itu akan terbawa nanti sampai kapanpun akan terbawa Jadi cara sebaik-baiknya tampilkan kemanusiaanmu yang dibalut oleh keadilan dan lanjutkan kemanusiaan yang adil dan keberadaban. Kita pelajar yang mengambil sistem kepesantrenan yang modern, nah peradaban ini yang harus ditampilkan dengan kemanusiaan yang tinggi. Sekali lagi, jangan ada bagian penegak disiplin, justru melanggar disiplin, memukul, dan sebagainya. Jangan terjadi di sebuah pesantren. Ada terjadi pemukulan pada kawannya sendiri sampai wafat. Ini sama sekali jangan pernah ditiru dan jangan pernah membayangkan itu. Bayangkan yang akan Anda manage sekarang ini kawan-kawan sendiri, ada yang senior, ada yang sama dan ada yang junior, semua harus saling ditampilkan kemanusiaannya. Kita memimpin, tampilkan kemanusiaan. Balut kemanusiaanmu dengan keadilan dan peradaban tinggi yang di manage pun, yang dipimpin pun, yang dibimbing pun harus menampilkan kemanusiaan. Nah biasanya yang dari ibtidai ini memang namanya umurnya belum 12, itu biasanya agak muncilak, kalau bahasa Sundanya muncilak. Ini pengurus tidak boleh ikut muncilak juga. Contoh, umpamanya kelas 7. Munsilak, jangan ikut munsilak terus pukul ini jangan. Itu tidak boleh terjadi. Biarkan adik-adik kita atau junior kita itu menampilkan ekspresinya kemudian seniornya membimbing. Yang baik itu begini, ayo kita. Terus yang lain-lain juga begitu. Penegakan bahasa dan sebagainya dan bagian kesehatan tahun ini kita menyaksikan sahabat kita atau saudara-saudara saudara kita yang sakit tapi tidak dirasakan sehingga tidak mau dibawa ke perkhidmatan kesehatan yang akhirnya fatal nah ini bagian kesehatan pelajar kalau Tahu kawannya sakit, mau sakitnya itu ringan, mau tidak ringan, hantar ke kesehatan. Kalau tidak, panggil bagian kesehatan untuk mengontrol. Jangan karena yang bersangkutan itu, oh enggak, enggak apa-apa, tidak boleh sampaikan ke kesehatan. Jangan sampai terjadi peristiwa yang telah lalu, merasa. Tidak sakit, walaupun tidak masuk sekolah, tapi mengatakan sakit biasa saja, tapi kejadiannya fatal. Itu jangan terjadi. Ini bagian kesehatan. Kemudian, bagian keuangan, jangan sampai menggunakan uang itu karena kita memungut iuran dari anak kawan-kawan. Kemudian, seenaknya, menggunakan keuangan harus dipertanggungjawabkan. Maka organisasi pelajar kalau mengajukan kepada Syekh permohonan keuangan sekian untuk ini 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 saya pelajari. Ini nggak boleh ini, ini nggak boleh. Mengapa? Itu untuk membimbing supaya kalian dalam menjalankan tugas memanage keuangan bersama ini tepat guna dan tidak salah urus. Kemudian yang selanjutnya organisasi pelajar ikut mengontrol daripada seluruh warga pelajar ini, warga makhat ini apakah sudah menunaikan kewajiban kepada makhatnya. Jadi bersama-sama majelis guru bersama-sama yayasan mengontrol. Oh ini belum, ini belum, ayo kita sama-sama selesaikan. Mengapa? Karena kampus kita ini kampus yang mandiri, dibiayai sendiri. Sekalipun ada dana-dana yang diberikan dari negara yang berupa bos. Namun itu adalah tambahan. Oleh sebab itu, aktivitas pelajar baik keuangan maupun Kedisiplinan termasuk juga mengontrol bagaimana apa namanya iuran yang wajib dibayar kepada makhat ini sudah dilunasi atau belum? Nah nanti syarat menjadi pengurus pelajar adalah yang sudah lunas. Nah, nanti untung kalian kalian hari ini belum kena undang-undang itu yang sekarang juga yang ke-20 belum kena undang-undang itu. Yang ke-21 itu ada undang-undang, harus sudah lunas. Terpilih juga belum lunas dicoret. Mengapa? Nagihnya susah. Kalau belum lunas itu nagihnya susah. Ya sudah, ini aja. Kemudian, setiap pelajar yang pernah menjadi pengurus ataupun ya pengurus organisasi pelajar Maat az-zaitun akan diberikan sertifikat bahwa yang bersangkutan pernah menjadi pengurus. Dimulai sejak periode ini ke belakang. Jadi kalau periode ini dibuatkan, periode satu juga harus dikasih. Maka nanti kodenya 19, 1 garis miring 19 nomornya itu. 1 itu nomor, 19 itu periode kepengurusan. Kemudian selain yang tertera narasi di depan, di belakangnya pun ada di belakangnya itu nama orang tua. Ayah lahir tahun berapa? Tempat tinggalnya di mana? Kerjaannya apa? Ibu lahir di mana? Kerjaannya apa? Adik kalau memang punya adik, abang kalau punya abang, seluruh keluarganya tercantum di situ. Mengapa begitu? Ini yang menghantarkan kalian jadi presiden itu kan ayah dan ibu. Kalau majelis guru-guru dan syekh itu hanya membimbing saja itu. Tutwuri handayani engar sosung tulodo eng matio mangun karso. Jadi yang yang mendidik sesungguhnya ayah, ibu dan saudara-saudaramu. Jadi nanti ayahmu ada potret. Itu di sertifikat itu. Ibumu ada potret. Saudaramu, umpamanya saudaranya 13, ada semua. Kenapa 13 kok ketawa? Saya dulu saudara seayah seibu itu 11, dua oh, 12. Tapi yang sampai hari ini masih mengabdi di dunia 4. Nah, jadi nanti ketahuan, oh ini keluarga besar. Namun adanya di belakang surat apa namanya apa istilahnya nanti di, dikatakan entah sertifikat entah piagam entah apa nanti kita tata ulang kemudian dicetak sebaik baiknya sebagus bagusnya terus free apa ada biaya cetak eh boleh biaya cetak boleh mm -mm. kemudian potret yang ditempelkan adalah kalau pakai jas jas angkatan Bo tidak boleh bebas sehingga nanti oh angkatan satu memang angkatan satu tidak punya tidak punya seragam boleh karena angkatan satu yang jadi pengurus juga kelas lima kelas enam juga kelas kelas lima kelas empat kelas lima karena belum ada kelas 6 atau kelas 12. Cuma umurnya walaupun kelas 4 atau kelas berapa, 10, tapi sudah kumisan. Karena apa? Tempo hari tamatan SMA pun diterima. Masuk kelas 1 lagi, masuk kelas 7 lagi gitu. Kok mau zaman awal memang begitu. Mau kalau sekarang kan tamatan kelas 6. Masuk kelas 7. Benar-benar kelas 7. Jadi semuanya dicantumkan termasuk pakaian. Apa namanya? Pakaian itu. Angkatan. Ini angkatan samudera biru pakai begini. Ya sesuai. Ini angkatan samudera biru. Kalau kuning nggak pas nanti di sana angkatan bendera hitam umpamanya itu. Ya apa saja namanya? Potretnya harus sama dengan angkatannya. Ini untuk pengingat-ingat apa istilahnya? Ya untuk zikrah, untuk peringatan. Sehingga kalian nanti kalau sudah memimpin di luar tengok lagi oh begini ya. Oh Nah, ini saja yang disampaikan, dan sekali lagi yang memegang kesehatan, kemudian penegakan disiplin dan bahasa, kemudian keuangan, tentunya yang lain-lain juga pegang disiplin baik-baik. Jangan sampai membuat sesuatu yang melanggar disiplin, sebab melanggar disiplin di kelasmu, di angkatanmu, di tugasmu. Sudah tidak ada lagi, excuse me, tidak ada lagi. Maafkan saya, yang ada, angkat koper, angkat kaki, angkat semuanya, pulang kampung. Itu sudah diingatkan. Itu, nah, saya mau melanggar biar pulang kampung. Boleh, boleh, tapi itu namanya menjadi kemanusiaan yang tidak adil dan tidak beradab. Ingat ya, pegang teguh itu. Mudah-mudahan selamat dalam perjalanan mengarungi hidup yang lebih besar. Nah, kemudian, selamat agar bisa menempuh pendidikan yang lebih tinggi lagi. Ia selamat berhasil menaungi hidup mandiri jangan kalian jadikan cita-cita sebagai pegawai negeri terbatas terbatas tapi menjadi pegawai yang menjadi pimpinan pegawai yang banyak memiliki pegawai yang banyak itu lebih baik daripada menjadi pegawai negeri bab kaya sedikit Oh ini dari mana? Kalau punya pegawai banyak, kaya, ya saya punya pegawai. Saya harus kaya. Kan begitu. Hidup ini perlu kaya atau miskin? Ini yang mau masuk ke arena lebih luas ini. Milih kaya atau milih miskin? Orang kaya yang tahu kekayaannya bahwa dirinya kaya akan bisa tampil memiliki kemanusiaan yang adil dan beradab orang miskin bisa namun terbatas nah, kalian sudah teriak di mesjid insya allah yang atas mengabulkan benar karena sudah teriak yang sana belum karena belum belum selesai tugasnya walaupun belum selesai tugas kamu ingin kaya ingin miskin? Ya. Kalau ingin kaya, laksanakan tugasmu penuh disiplin dan tata cara yang benar. Ber SOP yang tepat. Jadi nanti kalau ada melanggar, itu berarti kamu tidak mau kaya. Ada yang nempeleng berarti kamu tidak mau kaya ini-ini supaya tidak nempeleng, supaya tidak nyubit kawan, supaya tidak mukul kawan itu enggak bisa kaya nanti, karena apa? Kamu sudah berteriak mau kaya merdeka